Hai guys, kali ini aku mau bikin vlog jalan-jalan ya, jalan-jalan di PIM. Ngapain deh? aku soalnya aku lagi sendiri guys. Aku mau beli baju terus sambil cari makan nanti terakhir ya guys. Kita kemana dulu ya? Aku kayaknya mau beli ini klo. Cari baju dulu deh guys. Itu siapa ya, gak kenal deh guys, takut nih. Kayaknya tadi banyak yang ini kayak masuk ke kamera aku, gak tahu siapa guys. Kita cari baju di Uniqlo dulu. Aku suka beli baju di Uniqlo guys. Kok gak bisa? 32. Kita cari apa ya? Ini outfit aku. Jadi dia mau beli ini guys. Ya kamu beneran mau beli dua-duanya? Iya lah, jadi daripada warna biru. Emang apa? Enggak apa-apa sih. Keren kan? Iya, tapi aku suka warna ini. Simpel aja gitu. Aku suka warna. Terus beli dua warna ini? Enggak lah, maksud aku tuh. Ya udah yuk. Aku mau cari juga, tapi aku bingung cari apa. Ya ukurannya pas gak? Kasih aja S aku. Halo dek. Ya aku bingung mau beli apa ya. Ya aku udah kalau di Uniqlo tuh kayak iya sih, bajunya tuh yang kayak basic gitu kan? Iya cuman polos-polos doang. Kalau kan emang pengen beli baju polos. Kayak aku udah banyak baju polos gitu. Aku nanti deh. Nggak jadi. Nanti aja. Kalian yang nontonnya pusing. Kita emang suka gajar segini deh. Enggak deh, enggak aku. Aku enggak, aku jelas sih, dia enggak jelas. Gimana ada kamu yang jelas? Kamu mau beli apa sih? Oh iya. Salah guys. Salah masuk. Kita ke kasir. Kamu mau beli apa gitu? Aku enggak mau beli baju di sini. Kita beli yang kartun-kartun. Oh iya, kita cari kaos. Doraemon. Lagi kalau kamu Doraemon. Mana Doraemon? Dia tuh bocil guys, kemana-mana cari baju kartun. Kayak baju Naruto. Kalau aku kan kayak item-item semua gitu. Kenapa gini? Aku kayaknya kelelep deh, coba lihat videoin aku. Kayak gitu banget, woi. Woi, ini jadi kayak tau gak? Apa? Kayak baju gamis. Iya, gamis. Iya kan? Tapi harusnya itu emang baju gamis tau. Bukan, woi. Ah, tapi itu ukurannya udah ukuran paling kecil tau. Harganya 9 juta, guys. Emang kamu suka Doraemon? Suka. Aku dulu aku pas kecil berhalu jadi Doraemon tau. Sumpah kayak enak banget hidupnya. Jadi butuh apa-apa tuh tinggal ada, langsung ada. Kenapa dia gak langsung kantong ajaib itu bikin duit banyak ya? Kayak mesin duit gitu. Aku pusing deh, suka pengen jadi peri, pengen jadi Doraemon. Udah lah. Itu duit ya? Kita lagi cari apa? Doraemon. Sumpah guys, kita malu-maluin banget sih. Ngapain kamu kesana? Itu kan tempat cewek. Ini kan Mickey Mouse. Oh, ini baju yang punya kamu gak sih? Iya. Kayak kamu punya Mickey Mouse. Yeah. Yang ini gak sih? Berarti yang ini gak sih? Berarti lah, kan aku lihat di TikTok, woi, gila. Kayak aku punya yang ini nih. Aku punya yang ini. Emang ya? Gak ada kayaknya. Kamu punya yang ini? Iya. Enggak deh, bohong. Bohong? Iya bohong. Enggak, pake selanjutnya. Tapi bukan Uniqlo maksudku tuh. Kayak aku punya kayak gini. Tapi warna biru. Tapi gambarnya sama enggak? Enggak. Kayak cuman kayak gini nih, sama. Kecewa. Ya, bocil kecewa.
Bocil kecewa. Dia pengen saman mulu sama aku. Ke kreatif, guys. Masih Doraemon enggak deh? Kamu pakai baju ini aja. Lucu, gemoy. Kayak onik warnanya. Bo, ae. Di mana ada? Kamu buat kecil lagi, Kak. Ini bosnya enggak ada. Tombol kecewa, Mas, maksudnya. Anak kecil, anak kecil. Tombol kecewa enggak sih? Masa udah gede ya guys, udah 19 tahun pengen beli bajunya Doraemon, capek. Aku? Bagus gak guys? Bagus-bagus aja sih. Kayak aku gak tahu, kamu kan belum coba. Siapa yang naruh ginian? Jahat banget guys, aku mau dibanting. Cita-cita aku juga jadi snack bomb. Semua aja cita-cita, capek. Nah, bukan cita-cita sih, kayak pengen jadi snack begitu, kayak enak sih. Freak banget kayaknya. Ya, dulu aku sering apa main snack-snack donan di kasur sama temen aku pas kecil. Sama temen kamu? Ya. Cewek atau cowok? Ya, cowok, gila banget. Tapi sama kakak aku juga pernah sih, aku kayak banting dia. Pasti ngadu sama aku. Ih, takut guys, pulang aja guys. Aku takut di snack don deh. Kita cari apa nih? Gila. Kita beli baju sama. Soalnya dia aku mau beli kan. Ini aku habis adu mekanik sama orang. Ketabrak. Iya aku mau lihat loh, ketabrak gitu. Ini bukan sih kemejanya? Bukan. Dah. Kamu udah gitu doang. Dah, aku tuh. Belum. Bayar dulu. Kamu kok welcome to Uniqlo gitu. Welcome to Uniqlo. Kono kemana? Masnya ngeliatin, woi sumpah. Masnya ngeliatin. Karopo masnya. Kayak Ali nggak boleh gitu. Karopo masih itu pakai apa masih? Kayak warteg loh. Oh iya. Anak warteg ya guys. Guys, warteg fresh. Aku mau beliin ini deh. Buat siapa? Doraemon. Buat? Aku harus tetap beli deh. Buat siapa loh? Dia mau beli baju anak kecil. Buat murah kan aku. Oh. Kayaknya di kamu juga muat deh. Di kamu juga muat, coba-coba kayak. Emang iya, coba. Jadinya tuh kayak jadi crop top gitu. Pegang. Iya, cukup banget kok di aku, woi. Gila jadi crop top gitu ya. Tapi enggak mau. Kan aku bukan anak kecil. Cuma bocil. Tapi aku bukan bocil, aku enggak mau beli. Ah, gitu. Jadi beli enggak? Beli. Emang itu ya ukurannya? Iya sih kayaknya. Asal aja lah. Oke guys, jadi kita udah selesai belanjanya. Ini kita mau bikin tutorial cara bayar di kasir. Cara bayar di kasir. Nah, ini kita udah ada barang-barangnya. Ini kita tinggal langkah pertamanya, pertama beli barang-barangnya. Nah, ya, terus langkah keduanya kita menuju ke kasir. Tapi sebelum itu kalian juga harus cari tahu dulu kasirnya itu di sebelah mana. Belikin nggak? Nah, ini kayak ini ada dapat dulu kita kasir. Jadi ini langkah pertama yang kalian harus cari tahu nih, tulisan ini. Freak banget deh. Kalian baru kesini. Sini. Udah kasih tunjuk arah masih. Salah. Itu berarti benda situ. Woi, kita kemana? Tersesat ya. Sini, Dek. Yeah. Exit only. Hah? Nyelip, nyelip. Kamu bisa kok nyelip. Kelas. Untuk aku memilih jalan yang mudah guys. Oke kita. Kelas. Nah langkah kedua kalian tanya mbak-mbaknya. Jadi berapa mbak? Belum. Belum. Gak sabar. Terus kasih barangnya aja langsung. Terus nanti mbak-mbaknya yang ngatur. Enggak. Ya.
Terus langkahnya apa lagi? Oh, langkahnya. Iya, langkah-langkahnya. Mbak-mbaknya bilang total. Oh ya, total. Begitu doang. Habis ini kalian masukin part yang paling sulit. Dikit lagi, dikit lagi. Sabar. Aku prefer. Gua aja ketawa-tawa. Totalnya 4.400. Aku. Nah, aku kan belum ini. Apa? Aku kan udah belajar dulu juga. Ya udah enggak apa-apa lah, pakai uang aku dulu. Kan aku bilang ini part yang paling susah. Ya udah split bill, split bill. Nah, split bus, pas, pas, split, split push. Split push. Aku mau bayar sendiri. Aku kan kerja sendiri. Ya udah deh. Kayak harus ngisi dulu deh. Dibilangin pakai aku dulu. Pakai aku dulu. Tidak. Ini pegang dulu. Apa kamu? Soalnya ini apa ya guys? Nah, ribet. Bentar mbak. Orang terribet. Ada yang pakai kiri. Pakai aku dulu aja. Kiri boleh mbak. Aduh, HP aku mati. Dibilang pakai aku aja nanti kamu tinggal transfer kan gampang kan? Ini pakai ini aja dulu mbak. Ini dulu aja. Iya, dia suka ribet emang. Duh, hoki ya dia. Easy win dek. Dari semalam padahal udah di charger loh, kenapa mati ya? Oke, kita sudah beres belajar di Uniqlo. Lihat ter. Kurang lebih tutorialnya guys. Itu tutorial bayar ke kasir ya guys. Sekarang kita kemana? Kita mau ketemu dua bayi dari JB1. Kalian penasaran kan? Let's go. Sama. Turun. Mereka di mana ya? Sini dua. Eh kalau main trampolin tuh di mana? Dekat sini. Lihatin. Oh, iya, aku pengen naik itu guys. Kayak... Pengen naik itu. Ayo. Ayo. Kok nggak boleh tuh dekat kecil? Oh, orang juga nggak tahu kok. Dikit lagi mau sampai kan. Sumpah guys. Betul, sumpah. Kita malah ke PIM 3 ya, padahal kita mau bertemu di PIM 2. Satu deh. Mana coba? Kalau PIM 3 tuh ke atas lagi. Itu nanti kita kiri udah ketemu PIM 2. Kalau bohong aku cubit ya. Boleh. Kalau kamu salah, kalau aku benar kamu push up ya. Ini mana udah di sini. Nah, jahat. Serius aku suruh pulang. Oh iya dong. Ternyata benar guys. Dek. Berarti kita ke bawah kan? Iya ke bawah. Kita ke bawah. G. FSG. FSG siapa? Ivara nggak tahu. FSG siapa? Sumpah Ivara banget, parah banget. Emang siapa guys FSG itu? Lucu banget lihat deh kalian. Gitu loh, ada sih juga. No, apa sih? Dari tadi tuh gak freak gitu loh, anjay. Tuh kan mulai. Kayak gak bisa kan kalau ininya tuh disangkutin sini. Capek woy, dari tadi aku kayak mencerna omongan dia, tapi gak bisa-bisa. Jadi kita mau ke Bender. Landa. Kita ninja guys, tadi diajak ke Wana Marek tuh makan keluar, terus kita kayak ninja gitu. Kita ninja. Gimana larinya ninja? Gitu guys. Ya, kita sekarang kita mau cari baju Naruto. Kok pegang deh, aku mau cari-cari. Asli belum ada varian baru sih, varian baru. Ini baru tema. Ngapain kamu? Jatuh guys. Ngapain kamu? Jatuh. Tuh kan masih yang lama kan Naruto-nya. Naruto-nya tuh masih yang lama. Apanya? Tuh,
belum ada yang baru lagi. Aku udah punya semua. Cuma dia punya Naruto semua, guys. Dia punya semua. Dia Naruto mulu. Dia tuh kayak anak kecil loh. Wow. Kan kesenangan dia, guys, dapat Naruto. Lucu loh. Kayak jamet gak sih? Apa enggak? Lucu, kamu juga kayak pakai celana pendek. Kamu punya celana pendek hitam gak? Ada. Atau keren gitu? Ada. Tapi aku gak bisa kalau beli. Hah? Ini kayak lebih kurang ya kalau yang ini ya. Ini keren sih. Ini juga keren. Ini bagus sih. Bagus. Guys, menurut kalian mana? Yang ini. Ya udah dua-duanya kan? Ya ampun deh. Dia tuh kalau sama Naruto kayak gitu, guys. S apa S ya aku ya? Harganya 500.000, kamu beli dua, gila. Ini satu dulu. Itu boros. Dia tuh boros banget. Masa tadi kayak beli ambil. Aku tuh butuh chargeran sebenarnya. Charger? Buat menghidupin pakai apa? Pakai apa dulu aja? Juga kamu ya. Oke, ya udah aku pakai aku bener juga. Eh, kita kemarin beli yang ini, lucu gak sih? Ini. Kayak aku lebih suka yang ini deh. Kalau aku, oke guys. Kalau aku pakai Naruto yang ini bagus gak, guys? Kalau yang itu kayak, tapi kalau yang ini tuh kayak lebih bocang gitu. Apalagi ini nih bocang. Tuh, kalau pakai ini tuh kayak casual gitu ya gak sih, guys? Kok gini? Bagus loh, aku bercorak-corak, aku pakai celana pendek juga udah bagus. Iya kan? Bagus gak? Iya, kalau itu lebih polos aja, belakangnya juga bagus. Kamu mau yang mana jadinya? Kita sama. Oh iya, sama ya. Yang ini. Kayak bingung, guys. Yang ini beli dua biar gak bingung. Tapi kan aku gak jauh suka Naruto. Aku beli Naruto kan gara-gara kamu. Ya. Tapi kamu ini juga keren sih. Tapi aku lebih suka kamu pakai baju ini, coba deh. Busuk maki belakangnya, lihat. Belakangnya busuk maki. Busuk maki. Busuk maki. Kayak aku mau beli yang... Kamu yang mana deh, aku ngikutin. Bingung, guys, kayak dulunya bagus, cuman aku gak lebih suka kalau ini tuh kayak kesannya kayak eksklusif. Tapi ini juga bagus sih. Tapi kayak bocah banget, lihat. Cute tau warnanya. Coba belakangnya gini. Tuh, belakangnya kayak gini, anjay. Lucu. Ini udah maki. Yaudah, kamu beli yang ini, aku yang ini deh. Yaudah. Yang gak samaan dong jadinya. Kita kan udah beli samaan yang tadi di Uniqlo. Itu hitam dong, kita samaan. Emang kenapa? Iya sih. Iya kan? Ya udah, aku beli sama deh yang ini ya. Kamu mau yang ini? Yaudah, minggu bulan depan kita balik lagi beli yang ini ya. Iya. Ada. Gimana sih? Tas kita. Nggak ada kayak jutanya, emang gitu doang sih. Tara, kita jadinya beli yang ini. Bagus nggak? Belakangnya? Itu di warna itu, terus bunganya juga enakan yang ini, tau lebih adem. Emang iya? Iya, emang itu. Ya udah deh, guys, aku beli ini. Gara-gara dia, padahal aku lebih suka yang itu, yang hitam. Ya, beli itu lagi. Nggak, boros banget. Bulan depan lagi? Iya, bulan depan. Lalu kamu pakai ini? Nah, ini dong baru. Aku kayak minion, woy. Kamu jatuh. Gak cukup. Gak cukup, woy. Ini tuh kayak jadi jendela gitu loh. Gak jelas.
Halo. Aku mau ngapain? Parah banget sih, kriminal. Fix kriminal. Enggak, Boy. Aku mau ngapain? Enggak. Kriminal. Tolong. Kriminal. Tuhan, buat aku. Gila. Udah, ini kayak cute gitu loh, masih. Gila, aku pakai ini liat ya. Gila banget, di tinggi mana? Apa tinggi? Sama aja ya, kok. Sama aja sih, tetap sih segitu juga. Coba kita ngapak ya. Oh iya. Segini, kalau aku pakai ini. Segini. Tapi gak mau, gak suka. Naruto for die. Itu gak bener banget liat videonya guys. Maaf. Parah banget. Maaf guys. Bentar kami lagi. Aku suka hulok guys. Aku suka hulok. Coba-coba kamu kayak gitu, cosplay kayak gitu. Dek. Kok gak ada ya bajunya ya? Itu bajunya, ya ampun. Nah, hulok. Apakah aku harus membeli hulok, guys? Enggak, aku enggak suka. Udah. Kita tidak jadi beli. Pokoknya harus Naruto. Enggak. Kalau enggak Naruto, Kimetsu no Yaiba. Ini sama-sama kita suka. Oh iya, kita suka. Kayaknya saya udah enggak ada lagi. Tidak ya. Tapi aku belum nyala. Oh, enggak makan. Akhirnya kita menemukan Yukaku. Kita mau makan sini. Let's go. Ya guys, ternyata kita apa? Waiting list. Aduh, udah lapar banget. Lama banget.